Halo guys, bertemu lagi bersama Upin, Ipin, Esan, Mail, dan Fizi. Kali ini kita berempat lagi main di depan rumah nih guys. Wah, Fizi dan Mail terkejut melihat motor siputnya Upin dan Ipin. Upin, ayo aku pinjam dong motornya. Waduh, aku juga pengen main, Mail. Wah, Mail penasaran, Upin. Iya, Fizi kamu penasaran nggak? Iya, aku pengen naik. Pinjam dong, Upin. Begini aja. Kali ini aku main sama Mail. Nanti besok Fizi diajak sama Ipin main motor siput. Gimana? Kita ganti-gantian biar adil. Iya, Fizi. Begitu aja, Fizi. Aku sama Upin dulu hari ini ya. Ya sudah kalau begitu. Kalau begitu besok aku sama Ipin ya. Iya, Fizi. Tenang aja. Aku akan mengajak kamu besok. Oke, kalau begitu. Ayo, Mail. Kita berdua pergi main dengan motor siput. Wah, keren sekali motornya. Wih, aku sudah tidak sabar pengen pinjam motornya. Wah, tenang aja, Fizi. Nanti kamu sama Ipin besok main bersama naik motor siput ini, oke? Oke, baiklah kalau begitu, Upin. Ayo, kalian pergi main dulu. Fizi sama Ipin akan main di sini. Oke. Kami pergi dulu ya. Da Ipin, da Fizi, da Upin. Da Upin. Oke, Mail. Kita pergi kemana nih, Mail? Terserah kamu, Upin. Terserah kamu mau bawa kemana. Aku ikut main dengan motor siput ini. Oke. Kalau begitu, kita jalan-jalan ke atas bukit ya. Iya, boleh. Oke. Wah, tapi motor siput ini, cara lihat bensinnya gimana nih, Mail? Aku tidak tahu, Pin. Aku kan juga baru lihat motornya. Waduh, parah nih kalau kita berdua kehabisan bensin dengan motor siput ini. Kita harus mendorong motornya dong. Ya tidak apa-apa, motornya kan kecil, ringan juga, tidak masalah. Nanti kita dorong. Ini orang yang menjual bensin ada banyak kok. Kamu jangan khawatir. Ya, oke deh kalau begitu. Tapi lemot juga ya, Mail. Iya. Ayo kita pergi jalan-jalan ke cari tempat loncatan dong biar seru. Di mana itu? Cari dulu. Oke. Baiklah kalau begitu. Kita cari tempat loncatan di dekat sini dulu ya. Oke. Wah, Upin, kamu dapat dari mana motor ini? Kok bisa kamu bisa dapat motor-motor yang aneh seperti ini ya? Ini aku biasanya diantar sama temanku yang dari luar kota. Mereka sering mengirim motor-motor dan mobil yang aneh dan bagus. Oh begitu ya? Iya. Mail, ini ada tempat loncatan nih. Ayo kita gaskan ya. Oke, ayo gas. Let's go. Wow. Ternyata tidak ada animasinya motor siput ini, Mail. Karena dia tidak terlalu cepat jalannya. Oh iya ya. Waduh, kalau begitu tidak usah lompat deh. Kita pergi ke bukit-bukit aja. Kita main perosotan di bukit-bukit gimana? Oke, baiklah kalau begitu. Tapi kamu lihat nih, tanjakan aja motor siput ini agak berat naiknya. Waduh, parah dong kalau begitu. Iya, aku harus coba bawa ke bengkel Bang Wawan dan kita coba upgrade mesinnya. Siapa tahu dia bisa jadi kuat ya. Wah iya, ide bagus tuh. Kamu coba bawa ke bengkel. Siapa tahu dia jadi lebih kuat, Upin. Oke, baiklah kalau begitu. Tapi nanti ya, sedang sibuk sekarang. Oke, tidak masalah. Nanti kalau dia sudah bersedia, baru kamu bawa. Wah, keren sekali ya. Padahal motor ini, coba berhenti dulu. Oke, coba kamu lihat. Warnanya pink, Mail. Iya, aku sudah lihat. Wah, tapi bentuknya benar-benar siput ya, Upin. Iya, namanya juga motor siput, Mail. Coba lihat nih, dari sini nih. Coba kamu lihat tuh. Ada wajah siput tuh. Wah, iya ya. Waduh, mantap ya. Waduh. Oke deh, kalau begitu. Kamu mau coba nggak bawa motor ini? Boleh. Aku coba ya, Upin. Iya. Wah, sudah. Pilih player.
Sini mah il. Il. Oke. Oke, ayo naik Upin. Wah, mantap sekali. Wih, gokil. Seru kan Mail? Seru, iya seru. Wih, mantap. Wow, asik ya, karena dia kecil jadi asik bawanya. Iya, karena aku sudah bilang, seru juga walaupun dia lemot. Ada keuntungannya karena kita main motor siput terasa senang sekali. Iya ya, waduh, keren sekali pokoknya ini. Wow, nanti aku bisa ya pinjam. Aku mau main sendirian atau aku mau coba bawa Fizi. Oke, Mail, tidak masalah. Nanti kalau bagaimana kalau besok? Besok Ipin pasti mau ikut ya. Jadi besok tidak apa-apa Ipin sama Fizi. Nanti setelah itu kamu boleh pinjam, terserah kamu mau bawa Fizi atau kamu main sendirian, terserah kamu. Oke? Okay? Oke, baiklah kalau begitu. Tapi aku salah jalan nih. Terus lewat sebelah sini. Iya, tidak apa-apa. Lagian kita kan pakai motor siput, jadi tidak terlalu berbahaya, kecuali kita pakai motor balap baru resikonya besar, gampang ketabrak kan. Iya, benar-benar. Waduh. Oke, kalau begitu sudah cukup Upin, kita tidak usah lama-lama. Kasih Ipin sama Visi aja. Lagian kan kita sudah lumayan ini mainnya dari tadi. Oh iya, kalau begitu ayo kita balik. Wah, tapi mereka berdua sudah main di dalam rumah kalau sudah terlalu lama menunggu. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita simpan aja motornya dulu. Nanti kalau mereka siap main, baru mereka akan mengambilnya di garasi. Oh iya, benar-benar. Baiklah kalau begitu. Tapi garasinya full ini, Mail. Tidak bisa isi kendaraan. Ya sudah, taruh di sini aja, Pin. Emang apa sih isinya? Itu ada motor timun. Wah, motor timun kamu tidak pernah tergantikan ya? Iya. Emang, ya sudah kalau begitu, aku pulang dulu ya. Nanti kasih tahu sama Ipin dan Fizi. Main aja motornya biar besok aku yang pinjam seharian. Bagaimana Pin? Wah, ide bagus itu. Nanti aku bilang sama mereka berdua ya. Oke. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Oke, Mail, hati-hati. Iya.